Kita akan membacakan nominasi dengan kategori Best Family Vlog. Oke, nominasinya adalah yang pertama, Ustadz Said. Yang kedua, Ustazah Khalifah. Berikutnya, Ustazah Ita. Berikutnya Ustadz Izi. Ustadz Rofi. Ustazah Eci. Ustazah Zuko. Oke, ada berapa itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nominasi yang bersaing di The Best, The Best Family Vlog. Berarti ini keluarga terbaik. Rekreasinya berarti bersama keluarga. Nah, benar. Kalau kita tidak mungkin masuk ke kategori itu karena belum berkeluarga. Oke. Jadi kita langsung bacakan saja langsung untuk pemenangnya. Pemenangnya. Jadi ini ada dua juara. Ya. Kita bacakan dari yang juara kedua dulu. Oke. Untuk runner up pertama. Runner up. Oke. Best Family Vlog dimenangkan oleh Ustazah Eci. Ya, memenangkan uang sebesar 50 juta rupiah oleh Ustazah Eci. Jangan apa itu? Jangan ke depan dulu, nanti ketika kami sudah selesai membacakan semuanya baru nanti untuk pemenang-pemenang boleh ke depan dan dikasih hadiah yang sangat-sangat besar ya. Oke, okay, siap. Untuk apa, kalau juara satu tadi kan runner up, kalau juara satu apa bahasa Inggrisnya? The winner. Oh, the winner. Oke. Okay. The year. Oh, udah. Family Vlog 2018 Family Award 2021. The winner is Ustazah Ita. The winner and runner up Ustazah Ita dan Ustazah Eci untuk nanti maju ke depan mengambil hadiah yang telah disediakan oleh panitia. Panitia. Oke. Okay. Kita lanjut ke kategori berikutnya ya. Wah, langsung ya. Oke. Okay. Kategorinya adalah travel vlog. Kita bayangkan apa ya travel. Sepertinya ini jalan-jalan. Iya, seperti YouTuber-YouTuber yang Hello guys. Ya. Kita lagi di becek, ada ojek gitu. Sekali ya, sebenarnya okay. Kameranya dipegang sendiri. Sendiri itu berarti cocok untuk para jomblo. Nah, untuk travel vlog sendirian is okay, is not problem. Betul. Jadi bisa jalan-jalan. Rekomendasi untuk para jombloers, jomblo wati yang ada di SBO di 18. Jadi kategori travel ini ya. Iya. Kategori travel vlog. Nominasinya okay. Kita langsung baca nominasinya. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Dari siapa dulu? Nomine pertama Ustazah Ayu. Wah, Ustazah Ayu. Terus untuk selanjutnya adalah Ustazah Aida. Selama aku di chatting pak 3 Malang ini. Oke, okay, Ustazah Ajeng. Hari ini kita akan jalan-jalan. Terus Ustazah Dwi.
Ustaza Umi. Dan kita akan bersenang-senang naik perahu. Terus yang terakhir adalah Ustaza Novi. Perempuan semua. Iya, ustaznya enggak ada di sini. Ustaznya enggak ada kayaknya di lain. Iya, di lain nominasi. Benar ini dikuasai oleh para kaum hawa. Ustazah Ayu, Aida, Ajeng, kreatif semua. Travel, di jalan-jalan mungkin ke traveler sejati. Benar sekali. Oke, langsung saja untuk pemenangnya. Pemenangnya adalah the runner up. Untuk runner up. Saya. Oke, silakan. Biar saya belajar bahasa Inggris juga. Oke, untuk runner up best travel vlog. F18 Famgate 1.0 2021. Oh, saya sudah cocok sekali. Betul sekali. Oke. Untuk runner up ada isu. Untuk runner up menangnya adalah Ustaza Ayu. Menangkan uang sebesar 50 juta rupiah. Oke, dan untuk the winner. Best of M18 Famgate Award 1.0 2021 Ustaza. Ustaza siapa ya kira-kira? Background-nya ya. Ya, untuk pemenangnya adalah Ustaza Ajeng. Oke, selamat untuk para pemenang Ustaza Ajeng dan Ustaza Ayu. Untuk nominasi jangan khawatir, nanti juga dapat hikmahnya. Enggak. Jadi memang bagus-bagus ini kalau saya lihat travel itu. Jalan-jalan dan pengambilan videonya tadi juga bagus-bagus. Ya, apalagi Bu Umi, saya keren sekali. Salut untuk Bu Umi. Keren juga. Keren. Oh, untuk ustaz-ustaz dan lain-lain juga keren-keren. Jadi apa ini? All out gitu membuat video ini ya. Jadi enggak cuma rekam dan lain-lain. Bagus-bagus. Oke, itu saja. Kita lanjut ke nominasi berikutnya. Nah, berikutnya kategori yang ketiga yaitu Best Education Vlog. Wah, berarti ini vlognya berhubungan beredukasi, pendidikan nih. Benar. Jadi ada kayak mungkin menjelaskan apa manfaat ini atau menjelaskan ini ikan apa, ini makhluk apa, itu ini makhluk apa. Waduh, seperti itu ya, education vlog. Oke, kita bacakan nominasinya sangat sedikit karena memang videonya ini harus dibuat sangat susah. Ya, dibuat dan harus susah banget ya. Iya benar. Karena kan berhubungan dengan edukasi, jadi harus benar-benar yang ada nilai yang disampaikan. Diangkat. Iya, betul sekali. Harus ada riset dan sebagainya. Berikutnya adalah nominee of the best education vlog. Nominasinya adalah Ustaza Mita. Jadi di sini kita sudah disapa Ustaz Fajrul. Nah, ini mengunjungi monumen kapal selam Ustaz Umar. Jadi ada tiga nominasi yang akan bersaing untuk memperebutkan hadiah dari panitia sebesar apa ini? Dapat apa ini? Dapat satu ekor sapi. Lumayanlah untuk berkorban. Sapi mainan ya gitu segini. Bentuk mini. Oke, kita langsung bacakan untuk the runner up. Oh, Best Education Vlog F18 Famgate 1.0 2021 adalah Just
Ustadz Umar. Oke, tepuk tangan semuanya untuk Ustadz Umar mendapatkan runner up di Best Education Vlog untuk yang kedua, yaitu adalah the winner of Best Education Vlog Famegate 20 ya. M18 Famegate Award 1.0 2021 adalah Ustazah Mita. Ustazah Mita mendapatkan satu ekor sapi yang bisa digunakan untuk Idul Adha. Mainan kali ya. Iya, nanti kalau dikurbanin dikeplaki sama panitianya. Karena ya kok bawa mainan. Ini kan sapi beneran gitu. Jangan dibawa Ustazah Mita. Oke. Disimpan saja di dalam kamarnya buat kenangan-kenangan. Buat kenangan-kenangan dari kami berdua. Oh, iya. Dari panitia. Oke. Oke. Kita lanjut ke kategori berikutnya, yaitu apa? Best Friendship Vlog. Oke, jadi Friendship Vlog itu berarti pertemanan di atas kapal. Iya, betul. Jadi dia nunut ya. Teman-temannya naik kapal. Naik kapal. Friendship. Ini berbarengan nih semuanya. Iya kan, friend kan teman. Iya, friendship kapal. Berarti kapalnya teman. Berarti dia nunut ya. Nunut berarti. Oke, okay, ini the best penunut kapal. Aduh. Ya, nomininya adalah saya benar. Siapa enggak lihat ada yang berbeda dari saya gitu. Loh, iya ya. Oh, iya. Kok ada yang hilang ini? Apa ya kira-kira ya? Apa ya ini? Telinganya ternyata yang hilang. Jadi, ya, kacamata saya hilang. Kemana ini? Tertinggal di Bali. Waduh. Oh, alah, tertinggal di Bali. Kemarin kita habis dari Bali ya, kita habis healing dan habis rapotan kan, jadi healing semua. Habis senang-senang di Bali sampai lupa kacamatanya. Kita kemarin kemana aja gimana? Ke Bali. Kita cerita ke Bali ya, biar iri semua. Banyak deh. Iya, ke GWK. Apa? Tanah Lot. Begudul. Begudul. Banyak banget ya. Begudul maksudnya. Dan apa sih, worth it gitu loh dengan dengan harga yang murah, terus teman-teman kompak banget gitu. Kita jalan-jalan loh dari seru sekali. Harusnya waktu malam-malam itu. Waktu malam-malam itu kita kan jalan-jalan dari hotel ke Kute, Pantai Kute, terus kita ke perkampungan-perkampungan yang sepi tuh. Terus ada tragedi. Ada tragedi, takut dengan aduh, aku gak berani nyebut, nanti disensor. Oke, kita lanjut. Yuk, sudah itu aja di Balinya ya. Nominanya adalah Ustazah Anis. Ustazah Debbie. Terus kita memesan nasi goreng. Dan uniknya, karena biasanya nasi goreng itu porsinya Ustazah Farin. Ketiga destinasi. Ketiga destinasi dan semuanya bagus ya. Jadi kita nanti Ustazah Rosa. Ustazah Uswa. Oke, jadi ini kayaknya pemenangnya hanya satu ini. Iya, pemenangnya hanya satu dan kalau dilihat-lihat ini yang mengirimkan semua. Iya, ya iya. Kan karena friendship jadi oh, mereka iya, masih teman ya. Iya, jadi enggak, belum mendapatkan pasangan. Belum punya. Iya. Jadi cuma ada satu sih yang sudah. Itu Ustazah Devi. Oh, Ustazah Devi. Kalau yang lain masih jomblo. Masih mencari. Semoga setelah mencari ini bisa mendapatkan oke. Pasangan yang sesuai. Amin. Ya, ini dia pasangan yang sesuai. Sudah ada di hadapan Anda. Tinggal diambil, dicomot, dicelupin, disaduk. Janganlah kalau disaduk. Ya, disayang. Oke. Jadi kita langsung aja, pemenangnya hanya ada satu. Oke, the winner Best Friendship Vlog M18 Famegate Award 1.0 2021 adalah kemarin kayaknya lagunya enggak gitu. Iya. Gitu. Drum biasa. Apa dung dung tak dung. Itu dangdutan gitu. Enggak selesai-selesai.
Ya, pemenangnya adalah Ustazah Fari. Jakarta. Kita akan transfer hadiahnya ke Jakarta. Betul. Oke, hadiahnya apa? Kebetulan hadiahnya adalah lupa jodoh. Jodoh. Iya, tinggal pilih nih. Tinggal pilih saya atau Ustaz Adit ya. Ada dua pilihan nih. Nah, silakan. Kalau pilih saya nanti aku langsung ke Jakarta. Kalau pilih Ustaz Adit bisa dikirim lewat CNE Ustaz Adit. Dipaketkan ya. Dipaketkan, diwelul sampai ya, selama 3 hari gitu. Baru nyampe lagi. Harap bersabar. Oke. 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 Nah, untuk berikutnya nih. Kita ke yang selanjutnya yaitu Hottest Family Vlog. Apa artinya hot? Tes kepanasan. Tes kepanasan ya. Jadi ini family yang ikuti tes kepanasan. Ya. Okay. Jadi ini nanti mungkin ngevlognya dia panas-panasan ini. Apa Pak Adit? Apa buka. Arti itu berarti apa? Itu hotes paling hot, paling panas ini artinya. Ya. Berarti mungkin kedekatannya itu sangat hangat ini, gitu ya. Hotes melampaui sinar matahari. Makanya disebut hotes family vlog. Kalau melampaui sinar matahari ya entek. Kosong. Kering kerontang. Oke. Okay. Ya. Langsung kita ke kategori nomininya adalah Ustazah Lali. Ustadz Lukman. Ustadz Adi. Ustadz Ariwit. Ustadz Ruhan dan Ustazah Uli. Ustadzah Ella. Ustadz Zen. Terakhir adalah Ustadz Soleh. Oke, wah ini banyak family semua ini ya. Dan ini pastinya sudah berkeluarga semua. Oh ya jelas, jadi namanya kan family. Jadi yang jomblo-jomblo mungkin bisa keluar dari ruangan ini ya. Jadi karena nggak mungkin masuk gitu. Kecuali Ustadz Ariwit, mungkin Ustadz Ariwit itu aku ngajak keluarga ini. Iya betul, keluarga. Sama keluarga ini dia. Dia kan masih muda, iya, masih cabi-cabi gitu kan. Masih kinyis-kinyis. masih polesannya masih bagus. Oh, lagi. Gitu ya. Polesannya masih oke. Mantap. Oke. Jadi ya, mungkin untuk yang jomblo-jomblo jangan mengharap lah hadiah ini karena ya ini sudah di ranah keluarga gitu ya, sudah punya betul, pasangan. Jadi mungkin bisa keluar ya dari gedung ini. Ini kan lagi di Jogja. Ya, kita rekaman di mana ini? Di Surabaya. Kita masih di Studio M18 ini. Oke, siap. Ya, mending keluar dari ruangan aja yang jomblo. Tutup mata, tutup telinga mau mendengarkan. Iya, berarti slotin aja. Iya. Sama juga jomblo berarti tutup mata. Oke, kita langsung aja ke pemenang. Ini ada juara. Oh, ada dua. Ya, untuk runner up Hottest Family Vlog M18 Femgate Award 1.0 2021 adalah Ustazah Ella. Selamat Ustazah Ella. Iya. Untuk juara dua hadiahnya apa? Untuk juara dua hadiahnya bukan ini bu, itu mah juara yang paling juara satu. Oh, juara dua gitu. Juara dua ucapannya adalah selamat dari panitia. Oh ini yang juara satu pokoknya ya, yang hadiah yang paling ini paling bagus itu yang juara satu gitu. The winner Hottest Family Vlog Femgate M18 Femgate Award 1.0 2021 adalah Ustadz Adi. Ustadz Adi.
Lagi mendapatkan rumah. Rumah cuma di sini aja ini loh. Di mana di acara Pemket? Lokasinya di surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita tapi doakan supaya ya masuk surga. Amin, amin. Pokoknya cuma di sini loh hadiahnya itu. Iya. Bagus-bagus. Lain daripada yang lain tadi ya. Tadi sapi. Tadi minta dapat sapi. Ada juga ada dapat gitar. Milik itu. Ini limited edition ini. Enggak ada duanya, enggak ada duplikatnya, enggak ada. Yeah. Cuma ada Ustaz Adi di dunia ini, cuma ada saya di dunia ini. Iya, betul. Jadi langka. Mungkin mau punya. Jadi harus dilestarikan. Iya, dikembangbiakan. Dikasih rumput-rumput liar. Biar bisa tumbuh. Oke, jadi Ustaz Adi mendapatkan rumah di surga. Selamat ya Ustaz Adi. Ya, untuk kategori berikutnya adalah Best Sweet Moment Vlog. Nah, ini Best Sweet berarti ngevlognya ini sambil makan gula atau enggak sambil makan madu ini kayaknya. Kan sweet manis berarti. Oh iya. Oh enggak. Suap-suapan gula atau suap-suapan madu ini kayaknya. Suap-suapan gula. Oh enggak usah ngomong aku. Kenapa? Best sweet moment. Ya, best sweet moment. Ini pasti iku ya apa sini? Ya, ini untuk bagi so sweet, keluarga, so sweet gitu. Keluarga. Iya, ini mungkin so sweet. Ya, gitu. Ini pasangannya ini kayaknya. Ustaz iya, Ustazahnya ini juga ada yang sudah punya pasangan ini. Pasti. Iya. Jadi ya, ya tetap yang jomblo keluar aja. Enggak usah lihat gitu loh, timbang iri kan. Iya, daripada menangis terenyuh. Iya. Terseduh-seduh melihat keromantisan sweet momennya. Vlog Ustaz yang sudah dikirim ini ya. Berarti termasuk sampean metu nih. Oh iya, abis ini saya keluar kok. Sabar ya. Oke. Okay, jadi bacakan dulu. Oke, kita nominenya dulu ini. Cukup banyak yo. Ya, cukup banyak ini. Ada sekitar 8 ini, 8 ustaz. 8 atau 9 gitu. Ya, yang mengirimkan. Banyak berarti. Untuk kategori Best Sweet Moment Vlog. Untuk kategorinya yang pertama adalah nominenya adalah Ustazah Asih. Ustazah Desi. Ustazah Usla. Ini ada Pak Ri yang sudah capek jalan-jalan. Halo Pak Ri. Ustaz Halim. Banyak istri untuk Fanfit Kafe Sawah. Kenalkan ini Ustazah Panca. Ustazah Yekti. Ustaz Roni. Ustaz Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ti. Ya, itu tadi kategori yang sangat banyak yuk. Ya, sweet moment. Sweet moment. Oke, langsung aja ya. Ini ada berapa juara? Ini ada juaranya ada dua juga, runner up dan winner ya. Oke, oke, oke. Kita bacakan dulu yang runner up untuk Best Sweet Moment Vlog M18 Famkid Award 1.0 2021 adalah Ustazah Yekti. Oke, selamat Ustazah Yekti sebagai runner up dari Best Sweet Moment Vlog ya. Pemenang kedua runner up. Oke, untuk berikutnya, yaitu the winner. Silakan, the winner. The winner. The winner. The winner. Oke, the winner of Best Sweet Moment Vlog Famkid M18 Famkid Award 1.0 2021 adalah Ustazah Usla. Kita sudah biasa melihat sweet-sweetnya Ustazah Usla dengan
Pak Rio dong. Nah, itu perlu kita tiru untuk generasi muda yang masih jomblo, betul untuk sekali. Untuk mempersiapkan nantinya ketika menikah dengan seseorang itu, betul. Kita perlu menjaga keharmonisan, keromantisan gitu ya. Ini patut dicontoh. Sudah senior tapi masih tetap romantis ya. Ah, benar itu sangat jarang tuh sekarang. Sangat jarang sekali. Banyak anak muda kayak sampean gitu gonta ganti satu minggu suka ini, dua minggu berikutnya. Emang anda tidak? Loh, saya mah. Saya ya, setia. Setiap tikungan ada. Oh, sini ada. Di ternyata Surabaya ada, di Bojonegoro ada, di Mulyorejo ada. Oke, banyak sekali. Oke, okay, ya. Perlu kita tiru dan perlu kita wawancara sebenarnya. Apa tips-tipsnya? Mungkin nanti setelah mendapatkan nanti kan disuruh maju ke depan. Mungkin dia ditanya ya. Ustaz Usla bisa menceritakan gitu gimana tips dan triknya. Tips dan trik gitu. Ya, biar yang muda-muda ini atau yang baru menikah gitu itu bisa mencontoh ya, gitu bisa menjaga romantisan ya. Gitu. Tapi kalau untuk jomblo menjaga dengan siapa ya? Jaga hati Anda. jaga kucing di rumah. Ya. Enggak kan jomblo siapa yang dijaga? Ya, selamat untuk Ustazah Usra. Mendapatkan gratis menginap. Loh, kan menginap, cuma di sini. Dua hari tiga malam. Dua hari tiga malam, satu tahun juga enggak apa-apa Ustazah Usla. Di mana itu? Di rumahnya sendiri. Iya. Selamat ya. Selamat Ustazah Usla untuk semoga dianya bisa dimanfaatkan dengan baik. Menginap di rumahnya sendiri. Iya. Kan jarang-jarang ada yang dia kayak sekali, gitu. Kan? Biasanya menginap di Jogja, di Bali, di New Zealand, di mana? Ini kan di rumah sendiri, betul sekali. Enggak ada gitu. Jarang. Di TV ini mah enggak ada dia kayak gini. Cuma ada di M18 itu. Emang hadiahnya. Emang beda sendiri gitu. Rumahnya sendiri. Oke. Untuk yang berikutnya adalah ini kategori terakhir. Yang paling lucu ini. Namanya aja the funniest content sudah ada. The funniest yang paling lucu. Yang paling lucu. Iya, ini kayaknya kontennya ini konten lawak ini kan. Siapa yang bisa mengalahkan kelucuan kita? Oi, emang kita lucu. Enggak. Kita sok lucu aja. Kita ketawa-ketawa lucu sendiri. Lucu. Benar. Enggak, semoga enggak terhibur yang menonton di Jogja. Iya, jauh-jauh ke Jogja. Berarti nanti Anda melihat diri Anda sendiri. Iya, betul. Ini kayaknya nanti saya keluar dari ruangan ini sepertinya. Memalukan gitu. Menyaksikan. MC-nya memalukan. Tidak mau menyaksikan. Benar. Penganugerahan ini. Karena malu. Iya, benar. Saman masuk di kategori ini loh. Oh ya, waduh. Tapi nama saya kok enggak ada yo. Dari tadi. Anda mengirim apa enggak sih? Enggak. Wah, lah kan. Soalnya kayaknya kalau saya ngirim saya menang. Woi, sempat di mana? Masuk kategori apa? Kategori itu apa itu? The best sweet moment. Sama dengan siapa? Dengan diriku sendiri. Menyayangi diri sendiri. Lebih apa baik istilahnya gitu, menyayangi diri sendiri sih? Self-love. Waduh, itu lagi booming sekarang ya. Mencintai diri sendiri. Cintailah dirimu sebenarnya itu cuma itu sih. Apa ini cuma perlalian aja. Sebenarnya dia jomblo aja. Makanya dia gak bisa mencintai siapapun. Cuma mencintai dirinya sendiri. Karena jomblo itu nasib, kalau single itu pilihan. Oh, yoi. Kalau Anda jomblo dan single, saya milih single. Gabungan. Oke, kita lanjut ke pembacaan kategorinya adalah The Funniest Content. Nominenya adalah yang pertama, Ustadz Biko. Ustadz Adi. Nanti nonton, padahal jenis Dewi. Oke, yang ketiga adalah Ustadz Tutus. Agendanya ada tiga keluarga. Ya. Ustazah Sari. Ustadz Agung dan Ustazah Ima.
Yang terakhir Ustadz Yanto. Waduh, ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6. 6. 6. 6 nomine yang sudah mengirimkan dan video. Cuma ada satu. Karena ini Panas terakhir. Vlog. Ini hadiah yang paling mencengangkan sebenarnya. Iya, betul yang sekali. Yang paling bagus dari yang tadi sapi. Oh, apa? Biasa. Rumah di surga. Rumah di surga. Menginap di rumah sendiri. Iya. Dapat kita ini yang paling epic gitu ya. Epic. Bisa dibilang epic. Oke. Langsung kita bacakan saja untuk tidak lama-lama karena kayaknya kasihan orang ngelihat kita gitu. Iya, sudah lihat kegantengan kita gitu. Iya. Sudah mulai gitu. Udah mulai terus muta-muta kabeh. Iya. Iki sapa arek loro iki? Ra ini kok gak enak di sawah. Mau dilempar tapi kok berupa video. Iya. Oh, karena Pak Adi yang ada di Jogja, mohon dilempar gak apa-apa. Kalau saya kayaknya gak ikut. Oke, kita bacakan ya, ini langsung satu. Ya, ini cuma satu aja berarti. Okay. The winner of the funniest content M18 Femkit Award 1.0 2021 adalah Ustazah Tutu. Agendanya ada lucu banget nanti kalau ke depan disuruh ngelucu ya. Oh ya jelas harus ngelucu. Harus stand up kalau maju ke depan nanti untuk mengambil hadiahnya. Harus stand up komedi nih kayaknya. Jadi ini hadiahnya adalah voucher. Wah, voucher jalan-jalan. Jalan-jalan ya, selamat ya. Kita jalan-jalannya bukan ke luar kota, luar negeri, luar planet, luar galaksi. Biasa. Jalan-jalannya kemana, Pak Dit? Ke area Mulyorejo. Mulyorejo loh ya. Oh, kita bisa muter ke mana ini? Ke taman, terus apa ke mer itu lumayan lah. Lihat UNER, UNER C gitu kan. Bisa jalan-jalan di sepanjang kali Mulyorejo itu. Kalau bisa ya kecek di sana. Iya, tapi kan nggak banjir ini. Oke, itu saja dari kami. Itu tadi pemenang dari beberapa kategori yang sudah ada 7 kategori ya. Selamat para pemenang. Jangan lupa diambil hadiahnya dan hikmahnya. Silakan maju bagi para pemenang yang sudah kami sebutkan tadi. Silakan. Yang teruntuk Ustaz Hausla tadi aja. Itu positif. Ya. Sebab itu Ustaz ada terus untuk melucu. Stand up comedy di depan. Oke. Jadi itu saja dan mungkin ada salah kata dari ya, kami cuma kami ingin bercanda bercanda tidak menghibur, tidak ada maksud lain. Kalau nggak terhibur ya ini saja yang di Jogja. Oke, jadi itu aja dari kami. Semoga kita bisa bertemu lagi di tahun depan di M18 Femkit Award 2.0 ya. Itu berarti sebenarnya kan harusnya setiap 2 tahun sekali kan. Iya. Berarti 2023. Saya sudah mulai bisa. 2023. Itu saja dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kami cuma manusia biasa, bukan Ultraman, bukan Superman. Jadi ya wajar kami salah gitu kan ya. Manusia biasa gitu kan. Iya. Kalau kita Ultraman mah sekarang udah perang gitu kan. Enggak jadi MC ya. Perang sama Godzilla sama Akatsuki. Oke, jangan lama-lama kita mau beri dulu. Saya Ustaz Adit dan saya Ustaz Habibi, kita maju ke Pilpres 2024. Mohon dukungannya untuk pilih kami di partai PPKN. Oke, terima kasih, itu saja. Kita berlama-lama. Selamat malam dan sampai jumpa. Malam masih ya? Malam ini seperti ini. Oh malam, oke. Okay. Malam siang terserah. Semoga terhibur. Kalau nggak terhibur ya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi karena kami bukan pelawak. Dan kami manusia biasa. Bukan Ultraman. Oke, pinter banget Ustaz Adit. Ya. Oke.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sarageo. Sa sa dum te dum.